Pilu kakek kondisi sakit diduga dibuang anak kandung di pinggir jalan. Seorang pria parubaya ditemukan dalam keadaan sakit di pinggir jalan di kawasan industri Palem Manis, Kota Tangerang, pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2023, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Sumsel, pria tersebut bernama Toto Daryanto, 51. Berdasarkan keterangan yang ia berikan, dirinya diduga dibuang oleh anaknya sendiri dalam keadaan sakit. Dilansir dari akun Instagram @polsekjatiuung, pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2023, Kapolsek Jatiuung Kompol Doni Bagus Wibosono se, Babin Kamtipmas Kelurahan Gandasari Polsek Jatiuung Aibda Nuri Eka melakukan evakuasi terhadap pria tua tersebut. Sebelumnya pria tersebut dibawa ke Poskamling setempat dan akhirnya dievakuasi oleh pihak kepolisian. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, pihak Kecamatan Jambe berupaya menghubungi pihak keluarga dari Toto Daryanto.